Okay, a'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita mula dengan ulul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, sebelum kita mula, kita, dalam kumpulan ni ada berapa orang semua sekali? Ni semua eh? Kan ada yang tak ada? Kita ada, kita akan ada kita punya group assignment dengan kita punya presentation. So kena bagi kumpulan lah. Dah ada kumpulan ke? Ke dah ada standard kumpulan? Kalau belum ada kumpulan, itulah nak tahu ada berapa. Kalau dua, ada lagi lelaki tak? Ada berapa semua sekali? Total semua? 20. Okay, kalau 20 bagi 4 lah. So 1.5. Mungkin akan ada yang kena campur lah kan. So satu kumpulan lima, nanti saya bagi dia punya, itulah dia punya, dia punya tugasan ni lah untuk setiap kumpulan. So semua itu buat secara kumpulan, nanti bentang pun secara kumpulan. Bentang tu saya ingat, saya rasa nak buat macam online je lah. You all record dan hantar je. Senang kan, supaya tak payah ambil waktu kelas eh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So kita dah masuk ke bab yang kelima eh. So chapter 5, simple interest. Okay, so simple interest eh. So akhirnya kita memang kena belajar juga tentang interest ni. Walaupun prinsipnya konsep interest itu dia haram lah eh. Dari segi kalau dia ribawi, dia haram lah. Namun kan, saya nak timbulkan satu persoalan lah eh, sementara kita dalam isu interest ni. Lah, amalan ambil riba ni dah lama. Okay? Dah lama dah. Dah lama daripada zaman-zaman. Eh? Daripada zaman Nabi zaman, pun dah ada orang Yahudi. Dan dalam agama Kristian dan Yahudi pun, riba ni haram juga. Dah, bukan haram yang sikit, haram yang teruk jugalah. Cumanya bezanya dalam agama Yahudi, dia haram ke atas bangsa dia sendiri saja. Dia tak boleh ambil riba sesama sendiri, tapi mereka boleh ambil riba ke atas bangsa bukan Yahudi. Kalau dalam Kristian pula, dia memang haram. Walau bagaimanapun, sekitar abad ke-16, abad ke-17 begitu. Sekitar abad ke-16, abad ke-17. Berlaku macam semacam reformasi lah dalam agama Kristian, dalam tamadun Kristian. Yang akhirnya dipendekkan cerita lah. Of course dia punya sejarah dia tu dramatik lah dan macam-macam kita boleh cerita. Tapi dipendekkan cerita tu, riba tu dia tidak lagi seharam sebelumnya. Kalau dalam agama Kristian lah di Eropah. Dan mereka tubuhkan institusi yang nama bank ni pada asas itu. Itulah ditubuh oleh keluarga Yahudi gitulah, sebab dia boleh ambil riba ke atas orang bukan Yahudi kan. Ditubuhkan institusi bank itu atas asas itu. Atas asas dipanggil apa, credit creation. Dia boleh, you boleh, asasnya hutang lah eh. So asalnya bank tu mula-mula lah, mungkin dia macam tempat orang menyimpan eh. Bukan sebenarnya, bukan tempat orang menyimpan, dia tempat orang untuk transfer, buat macam money transfer eh. Bayangkan dulu orang nak berdagang satu tempat, satu tempat yang lain, kan jauh kan. So sekarang kita boleh transfer duit kan, account kan. Dan kita boleh ada credit card, debit card, kita boleh keluar dekat mana-mana. So dulu pun ada cara yang macam tu juga. Tapi cara dia ialah, dia macam ada network. Dia panggil network ni lah, macam money changer ni. So network ni dia ada simpan lah, dia punya treasury dia sendiri. So kalau seorang tu dia nak mengembara, dia nak berniaga, nak berdagang daripada Eropah ke India contohnya. So dia tak nak bawa terlalu banyak barang. Dia tak bawa barang dagangan, tapi dia nak extra
Tapi dia tak nak bawa sampai 10 kapal. Dia cukup lah beberapa kapal untuk barang dagangan ni. Tapi dia nak trade, dia nak beli barang satu tempat, dia nak jual barang satu tempat yang lain. So dia boleh juga bawa duit emas kan. Tapi bahayalah dengan lanun lah, kapal karam kan. So satu cara ialah dia deposit dia punya emas tu dekat satu institusi ni, ada network ni. Kemudian dia akan terima macam check lah, macam apa, dokumen, tanda tangan, tanda chop semua, menandakan dia ada simpan barang dekat situ, bernilai sekian, sekian, sekian. So bila dia sampai dekat India, dia contact company yang sama, and then dia tunjukkan dokumen tu. Dia kata, aku ada masukkan, aku ada deposit sekian, sekian, sekian. So sekarang ni boleh tak dia keluarkan emas ke apa ke pada nilai yang lebih kurang macam tu, okay? So itu money transfer. So institusi itu, okay, dia sampai satu masa dia sedar, okay, dia kerja dia ialah dia bagi, dia bagi promise of payment, okay. Dia bagi macam dokumen yang mengatakan bahawa dia berjanji untuk bayar benda tu, okay, orang yang pegang dokumen tu lah, okay, promise of payment. So bila orang tu pegang benda tu, dia tak ada barang tu, dia tak ada emas tu. Tapi dia ada dokumen yang mengatakan dia ada harta sebanyak tu dan a promise, dia janji dia akan bayar. Dia akan, ataupun kalau dia tak bayar pun institusi tu akan bayarkan bagi pihak dia, bagi bila orang tu ambil dokumen tu lah. So benda tu, promise of payment tu. So promise of payment itu, itu yang akhirnya jadi kita punya cash hari ni. So cash kita ni ialah macam ialah itu. Kalau perasan, kalau tengok kita punya duit, dia tulis apa? Okay, dia kata wang ini sah diberlakukan dengan nilai RM1 kan. Okay, ini kita ambil lah, kita daripada British lah, British set up kita punya apa, bank negara. Tapi kalau kita tengok duit UK kan, pound sterling, dia tak tulis macam ni, dia tak tulis apa, wang ini sah diberlakukan dengan nilai 1 pound, dia tak tulis begitu. Dia tulis I promise the bearer something something of the amount ni. Maknanya dia, dia punya apa, penyataan dalam yang dekat tertera pada apa, duit pound sterling tu, dia lebih tepat dengan apa yang berlaku dalam sejarah lah. So ialah dia adalah dokumen hutang. So bila kita ada benda ni, maknanya kita declare kita ada harta sebanyak ni disimpan dalam institusi tu. Tapi sebab risiko nak bawa benda tu dan berat apa semua tu, so saya bagi ini aja. So siapa yang ada pegang ni, institusi tu berjanji akan bayar, akan bagi harta itu apabila dia demand lah, apabila dia nak kan. So itu benda ni lah. So institusi lah yang akhirnya nak kita namakan bank, kan? Dan asalnya dia begitulah, dia pegang harta orang dan dia bagi dokumen yang menjanjikan dia akan pulangkan sekiranya diminta. Namun dia sedar kalau dia ada, saya kata ada 1 kilogram emas kan, dia tak semestinya boleh keluarkan satu apa wang kertas dengan nilai 1 kilogram emas sahaja. Dia actually dia boleh keluar lebih daripada tu. Sebab dia tahu orang tak akan demand untuk pulangkan balik 1 kilogram emas terserentak. So dia boleh keluarkan lebih daripada itu. Dan dia punya business model dia waktu itu ialah bila dia keluarkan itu, itu macam hutang lah kan, orang itu ambil cash tu. So bila dia nak bayar balik with some interest. So asalnya memang dah riba dah. Lepas tu dia discover actually kalau dia tak ada harta sebanyak itu pun, dia boleh keluarkan harta lebih banyak daripada tu dalam bentuk dokumen ni. So sistem itulah yang berkembang jadi sistem perbankan hari ini lah. So dan bila dia buat sistem macam tu, dia perlukan record keeping yang sangat tepat lah, ataupun yang sangat systematic. Sebab dulu kalaupun record keeping tu, katalah record keeping tu apa, banjir, musnah ke apa kan, at least ada 1 kilogram emas. So pastinya lah, whatever pun ada orang bagi 1 kilogram emas. So nilai yang diperdagangkan pun 1 kilogram emas. Tapi sejak dia keluarkan lebih daripada 1 kilogram emas untuk nilai, untuk simpanan 1 kilogram emas, so nilai-nilai yang berlega tu dia bergantung pada yang direkod. So kalau hilang rekod tu, tiba-tiba hilanglah nilai-nilai itu semua kan. So record keeping tu jadi penting. So bermulalah apa yang dipanggil double entry bookkeeping.
double entry bookkeeping tu yang kita belajar dalam account tu, yang ledger tu kan, ada apa credit debit tu kan, itu double entry bookkeeping. Sebabnya untuk setiap transaksi akan ada dua, satu kat sini, satu dekat sana. Ini hilang, ada kat sana, so kita boleh replicate balik dan dapatkan balik yang ini kan. So itu double entry bookkeeping. So kita boleh sentiasa check transaction itu dengan ni dengan ni, ni dengan ni, itu dengan itu kan. So dia double entry bookkeeping. So terbentuklah benda tu. Dan juga terbentuklah matematik yang digunakan atau formulasi matematik yang digunakan untuk keep track interest rate tu, dia punya interest return tu. Sebab harga dokumen itu akan bergantung kepada that interest rate. Dan menariknya, bila dia mula menggunakan sistem itu, timbul satu masalah matematik yang tertentu lah untuk solvekan equation yang tertentu. Dan akhirnya dia benda, nak solvekan equation itu untuk dapatkan nilai yang paling optimum, dia temukan satu nilai yang dipanggil E lah, ataupun natural number yang E tu, yang kita ada kalau dalam calculator tu ada log E tu kan. So that E tu, constant E tu. So constant E tu dia muncul daripada aktiviti ni. Okay, tak habis lagi cerita. Lepas tu bila dia apa, lepas tu dah abad ke 17, abad ke 18 kan, dia orang meneroka alam semesta lah semua kan. So dia dapati actually nombor E tu dia adalah constant yang mendasari banyak persamaan-persamaan dalam fizik, dalam growth kan, dalam perkembangan populasi, dalam ekosistem, dalam differential equation kita akan jumpa E, dalam trigonometri kita akan jumpa E. So tiba-tiba muncul benda-benda tu. So itulah benda, ini satu motivasi lah. So kita takkan jumpa E tu dalam subjek ni. Kalau kita pergi lebih advance lagi, kita akan jumpa lah dalam calculus. Tapi just nak bagi tahu bahawa daripada calculation simple interest dan compound interest ni, muncul satu konsep baru, dan yang konsep tu menjelaskan creation, menjelaskan fenomena tabii. So itu benda yang menarik lah. So bila kita boleh nampak dia punya perkaitan kan, bila Allah SWT dia haramkan riba, sebab kadang-kadang satu hikmahnya yang kita boleh ambil ialah sebab seolah-olah kita macam kita munculkan benda yang tak ada kan. Kalau kita bagi orang tu RM5, dia pulang balik RM5, tapi rupanya dia pulang balik RM6. So RM1 tu dia macam dia tak tahu datang mana-mana, kita macam tiba-tiba je ada kan dia kan. So macam as if kita boleh mencipta sesuatu daripada tak ada kepada ada kan. Kita adakan sesuatu yang tak ada. Kemudian bila kita matematik yang mendasari sistem itu, dia dapati dia adalah matematik yang mendasari perkembangan populasi, creation, penciptaan semua fenomena ini semua. Di sebalik itu, dia adalah macam seolah-olah dia bagi indication yang dia macam satu proses mengadakan daripada tak ada. Dan kita tahu Allah SWT satu-satunya lah yang ada hak dan ada kuasa untuk buat macam tu kan. So kita bila kita cuba untuk ambil alih kuasa tu, then itulah berlaku lah apa yang berlaku hari ni kan. Okay, so anyway, so kita kembali pada ini. So sekarang ni kita nak kira simple interest. So dia ada kaitan simple interest dengan compound interest. So simple interest ni simple aja lah kan. You pinjam, you bayar balik with a percentage of interest. Okay, so kita baca ni. So dia ada ada beberapa benda yang kita kena tahu lah. So satu, the principle. So principle tu lah nilai asal. And then S tu maturity value. Maturity value tu ialah nilai selepas dah berlalunya berapa tahun ataupun berapa bulan kan, berapa tempoh tu kan. And then I tu adalah interest amount. Itu adalah nilai dalam ringgit kan, amount interest tu. R tu ialah dia punya interest rate, peratus, peratusan pertambahan tadi tu. Dan T ialah time. So ada beberapa ni, kita tengok dia punya nota tu. So interest rate can be defined two ways. Interest is money earned when money is invested or saved. Okay, so definition one, kalau kita tengok definition one, takrif itu dia takrif yang tak semestinya ribawi kan? Dia nilai wang yang kita peroleh dengan sebab kita melaburkan dalam perniagaan tertentu, ataupun kita kita simpan, save tu maknanya kita laburkan jugalah, invested ataupun save kan. So bila saya sebut interest riba tu, jangan faham bila asal interest ni saja pertambahannya mesti riba, sebab dia ada, sebab dia bercampur dekat situ kan. So kalau kita invest dalam satu perusahaan, lepas tu ada keuntungan, kemudian kita bagi keuntungan itu, dan itu ada pertambahan juga. Tapi dia bukan pertambahan yang
yang kosong kan. Dia bukan tambahan asal you, you pinjam je dapat kan. Tapi dia ada berlaku benda as tu. Ada ada services berlaku ataupun ada ada barang diperdagangkan, kemudian ada keuntungan, keuntungan itu yang jadi dia punya percentage tu. Then tak apa sebab dia ada perkaitan dengan benda sebenar kan. So yang yang benda yang riba ni ialah benda yang dia dia asalnya tak ada pun. Tapi kita semua pakat-pakat adakan dia. Itu 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 antara ciri-ciri dia lah. Okay, definition 2, interest is charged incurred when a loan or credit is obtained. It is the amount that borrowers have to pay for the privilege of using someone else's money. Ini clearly riba lah. So it's a charge incurred when loan or credit is obtained. So mungkin akan ada tanya, tapi ini bukan apa, ini bukan tempatnya untuk kita discuss ni. Sebagai contoh kan, apa, apa apa bagaimana dengan Islamic banking semua tu kan, loan yang Islamic. Itu dia dia pakai kaedah yang lain lah. Contract dia tu kalau kita baca dia tak exactly asalkan kita pinjam aja dan kita kena ni kan, dia punya kontrak tu lain. Kontrak dia sama ada kontrak jual beli ataupun kontrak sewa beli. So dia punya bila kontrak tu lain, benda yang berlaku tu dia di consequence tu lain lah. Cumanya ada orang komplain lah, dia kata sama juga kena bayar juga kan. Itu itu satu, itu isu lain lah, itu bukan tempatnya di sini lah, itu fake punya isu lah muamalat kan. Okay. So interest is usually expressed as percent per annum. So sama kita dah buat sebelum ni, bila dia kata interest 5%, dia tak sebut apa-apa, 5% aja, meaning 5% per annum, per year. So kalau kalau kita kira interest apa for 6 months, then 5% tu kena bahagi 2 lah. Sebab 6 months is half a year kan. So bila dia kata 5%, is 5% per annum. There are two types of interest, simple interest, compound interest. In this chapter we shall discuss simple interest. Okay, sebagai contoh kan, kita tengok. So first kita ada P. Kita tengok pada dia punya tu. Kita ada P as a principal. Bayangkan dalam kita berhutang eh. So P, so interest amount sama dengan P darab dengan R. R ni ialah interest rate, interest rate. Tapi standard kita ialah interest rate ni ialah per year. So interest rate, berasal disebut interest rate dia maknanya automatically per year. So kita kena darabkan dengan berapa tahun. Kalau half a year, half a year. Okay. So maturity value. So S ni adalah maturity value. Maturity value ialah principal, nilai asal tambah interest lah. Plus interest. So since I equals to PRP, sebagai contoh. Okay, Rahayu invested 10,000 in an investment scheme that offers 5% simple interest per annum for 3 years. Okay, so contoh ni semua basically sebab dia punya contract dia begitu, ini clear cut riba lah sebab dia kata 5%. Eh. 5% tu maknanya you dah tetap dah. Eh. You invest, you dapat 5%. Kalau investment yang islami, maksudnya dia tak boleh kata you akan dapat 5%. Dia akan kata you akan dapat 50% out of your profit sebagai contoh. Tapi you dapat 30% out of your profit. Maksudnya kita bila kita invest, kita bersedia untuk menanggung kerugian juga. Kalau ada keuntungan, kita dapat 30%. 70% by profit. Ataupun kalau berlaku kerugian, kita akan hilang lah duit tu. So itu mudharabah lah.
So kalau kalau investment kalau dalam muamalat dia tak ada. Saya invest je automatically dapat 5%. Takkan ada macam tu lah. For 3 years, find the total interest amount earned and the total amount of investment after 3 years. Okay. So untuk contoh ni, dia punya principal ni berapa? Principal dia? Principal ni apa ya bahasa Melayu? Modal ya? Modal ya? Modal dia berapa? Ataupun duit yang dia laburkan itu berapa? Duit asal, RM10,000 lah. So RM10,000. So dia dapat 5% per year. So dia kata find total interest amount. So dia nak inilah I, total interest amount. Berapa interest dia dapat kalau dia dapat 5% a year? So dia laburkan ni dalam 3 tahun. So berapa dia dapat? Sama kan? Okey lah, kita boleh letaklah itu lah. PRT. So sama dengan RM10,000 darab dengan 5%. 0.05. Ni setahun, 5% per year. Dia laburkan ni selama 3 tahun. So darab dengan 3 lah. Baiklah, kalau kita tak ada formula ni pun, it makes sense kan? Katalah kita dah confused, kita tengoklah formula kan. Tapi katalah kita tak tahu apa-apa, kita tak tahu macam formula ni. Dia masuk akal lah kan? So dia ada RM10,000, dia invest 3 tahun, dia dapat 5% setahun. So dia punya interest dia adalah 5% daripada ni, darab 3 lah. So ni PRT. So boleh kirakan ni. Kali 3 berapa? 1,500. 1,500. Betul? Baik. Okay, the total amount of investment after 3 years. Total amount of investment after 3 years. So ini adalah interest yang dia dapat. So kalau dia biarkan je duit dia dalam pelaburan tu, RM10,000 tu, dia biar je selepas 3 tahun berapa jumlah duit yang dia ada dalam dalam account tu. So jumlahnya masalah tu. Kelas dekat sini ke? Tak, kelas saya dekat. Cuma tadi dia tengah baiki kipas dekat kelas yang sepatutnya kami buat tu. Dia baiki kipas 2123 kan? 2123. Sepatutnya habis pukul 6.10 macam tu lah. Ya, kalau nak pakai ke? Kalau tak ambil kunci lah kat ofis boleh. Oh, dapat nak tutup eh? Haa, dia. Oh, ya ke? Oh, okay. Selepas 3 tahun ni RM10,000 tambah RM1,500 lah. RM11,500 selepas 3 tahun duit dia banyak ni lah. Ataupun kita boleh terus je, kalau kita tak nak kira ni semua, kita boleh terus je kira dekat sini. So S sama dengan RM10,000 1 tambah 0.05 darab 3. Okay. Ini berapa? 0.05 darab 1.15 kan? So darab sama juga 11500. Contoh yang seterusnya,
5,000 5,000 was borrowed from financial institution at 6.3% simple interest. Find the total amount to be paid for 4 years later. So dia pinjam RM5,000 daripada bank kan, pada kadar faedah 6.3 simple interest. So find the total amount to be paid 4 years later. Dia RM5,000 4 tahun kemudian T sama dengan apa? RM5,000 R 6.3 ya, 0.063 T 4. Find the total amount to be paid 4 years later. So macam mana tu? Dia pinjam RM5,000, so sekarang selepas 4 tahun berapa banyak dia kena bayar? So macam mana? So kita dapatkan dia punya maturity value lah kan? The whole thing lah, bukan interest ni kan? So ini sama dengan RM5,000 1 tambah 0.063 darab 4. So sama dengan apa? Apa tadi? RM6,000? RM6,000? RM6,000. Okay, seterusnya lagi. If Jamal wants to have 20,000 in 2 years time, how much should he deposit in a bank that offers 8.5% simple interest per annum? Dia nak dapat RM20,000 dalam tempoh 2 tahun. So berapa banyak dia perlu deposit ke dalam bank itu supaya dia dapat
20,000. So dia punya rate berapa? 8.5 kan? So 0.085 tempoh 2 tahun. So perasan untuk a simple interest ni, dia basically dia interest tu hanya dikenakan pada principal saja. Dia tak compound. Itu beza dengan compound interest. Kita akan pergilah compound interest tu. So dia kenakan pada principal saja. Kita masuk 20,000, kita masuk 10,000, dan interest tu akan dikenakan pada itu aje lah. Sampailah bila-bila, sampailah 5 tahun, berapa tahun selama mana kita simpan lah. Kalau compound interest nanti, selepas nilai itu dah bertambah, interest akan dikenakan lagi pada nilai yang baru. Itu beza dia lah. So kita ni sekarang ni. So apa yang dia nak 20,000? So 20,000 tu dekat mana? S ataupun P? S. So maturity value tu lah 20,000. Sebab dia nak invest something, dia nak akhirnya dia dapat 20,000. So 20,000 tu adalah dia maturity value. So soalan dia ialah berapakah nilai yang dia patut deposit ni? Pertama lah, kita boleh gunakan formula ni. Sebab tu kita akan sangat terap guna formula ni, So kita ada, kita nak tahu P kan? So kita boleh ubah suai lah. So ni S sama dengan P 1 plus RT. So kita nak P sama dengan S per 1 plus RT. Kita manipulate lah secara algebra . So ini kita nak tahu. Dan ini kita tahu, ini kita tahu, ini kita tahu. So siap lah. So S 20,000 1 tambah 0.085 darab 2. Berapa tu? Kita kira RM20,000 bahagi 1 tambah 0.085 darab 2. Berapa? RM17,094.02 kan? Betul tak? RM17,094.02. Kalau dia deposit RM17,094.02 ni dalam kontrak yang ada interest 8.85% untuk tempoh 2 tahun, di akhir 2 tahun itu dia akan dapat RM20,000. So 5.1D, how long does it take for 2,500 to accumulate to 2,668.75 at 4.5% in simple interest per annum? So kalau kita deposit RM2,500, berapa lamakah RM2,500 itu akan berubah menjadi RM2,668.75? Sekiranya kadar faedah yang dikenakan ialah 4.5% per tahun. RM2,500 tu dia nak jadi berapa? Dia nak tambah jadi berapa? Dia nak tambah jadi 2, 6, 6, 8, 7, 5.
kadar faedah 0.045%. Sorry. 0.045. Persoalannya berapa lama yang diperlukan? Beri kan. So kalau kita tengok dalam semua formula yang kita ada ni, ini kita pakai yang ni ada I. I tu pun dia dalam I tu pun ada juga benda-benda ni, tapi kita pakai lah yang dasar dia tak ada I kan. So kita pakai yang ni. So boleh tak kita pakai yang ni? Tapi sekarang ni cuma bezanya kita nak T. Kan? So kita nak T ni yang jadi perkara rumus, kita nak T ni yang jadi dia punya kepala dia lah. So T sama dengan apa? Boleh tak kita ubah suai formula ni supaya T tu berada kat sini. T sama dengan something 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 in terms of S, R dan T, dan baru kita masukkan yang nilai tu semua. So kalau instead of kita turunkan yang ni, 1 tambah RT ni, kita boleh turunkan P ni kan. So bagi P, bagi P ni. So kita ni sekarang kita nak P ni, sekarang kita nak T. So bagi P, bagi P. Okay, saya buat macam ni. Ni tengok ni tengok sebab saya tak. Selalunya kita buat ke bawah-bawah kan. Tapi saya nak buat padam ya, supaya nampak proses ya. So, ini sama dengan ini. So, apa benda kita buat sebelah kiri, kita buat juga sebelah kanan. Sama ya, tak ada buat apa-apa kan. Kan, tak ada buat apa-apa kan. So, ini P bahagi P sama dengan 1. Habis lah, cancel. Jadi macam tu. Dia seorang ni rasa tak payahlah tunggan kan. Tunggan ni kita nak pastikan kita nampak dia sebagai satu benda kan. Tapi bila dia tak ada orang lain, dia setubia je lah. Tapi aku ingat. Okay, so ni ada
satu. Tolak satu. Tolak satu. Kan? Satu tolak satu. Kosong. Okey kan? Kosong. Ni tolak satu kan? Okey. Tinggallah R dengan T. Kita nak T. So boleh tak turunkan R X? Boleh kan? Bagi R. Bagi R. So inilah dia. T sama kan benda ni. Kena buat lambat-lambat. Berat. Berat. Berat maksudnya apa? Faham. Okey, okey saya biarkan itu, saya biarkan itu. Kita letak yang asal dan terus. So, S sama dengan B 1 tambah RT. Ya. So, kita nak T. So kita nilah ni. So kita apa? So S per B sama dengan 1 tambah RT. Okey. Ini okey lagi. Dari sini ke sini. Okey. Okey. Lepas tu S per P tolak 1. 1. Kerana dia tolak lah. Sama dengan RT. Okey lagi. Okey. Lepas tu S per P tolak 1. Semua ni per R sama dengan. Dia nampak tak setiap satu ni? Ataupun kalau pelik sangat nak tulis macam ni, kita boleh juga tulis macam ni. Kurungan 1 per R. Boleh juga macam ni. Sama je. Macam apa? 8 bahagi 4 sama je dengan 1 per 4 darab 8 kan? 8 8 bahagi 4 sama je dengan 1 per 4 darab 8 kan? Sama je. So ini 8 bahagi 4 ini 1 per 4 darab 8. Okay, now kita dah ada ni. Apa lagi yang tinggal? Yang tinggal ialah kita hanya masukkanlah nilai ni ya. Kita letaklah 1 per 0.045 S over 2688.25 per 2500 darab dengan tak ada, tolak 1 T sama dengan ini. Biasa kita letak T sama dengan tu. Tak apalah, T sama dengan ni. Ke arah sini pula. So, boleh kira ni. Bagi 2500 tolak 1. Okey, so berapa? T 1.5 eh? 1.5 kan? 1.5. T sama dengan 1.5 tahun. 1.5 tahun tu berapa? 1 tahun setengah. 1 tahun 6 bulan ataupun 18 bulan kan. Okey, contoh yang terakhir, find the simple interest rate per annum if an amount of P triple its value after 12 years.
berapakah kadar faedah per tahun? Sekiranya sesuatu nilai, sesuatu prinsipal, sesuatu model, modal akan berganda tiga kali, akan menjadi tiga kali ganda nilai ini selepas 12 tahun. So, berapakah dia punya rate? Dia bagi dia tak bagi pun prinsipal berapa pun dia tak bagi. Ha, macam mana? Betul eh, soalan ni boleh buat ke? Bonus eh? Tak cukup maklumat. Tak cukup maklumat betul? Tak cukup. Dia tak bagi tahu ini pun. Dia kata ya, okey ini 12 tahun. Sebab 12 tahun. Ini yang dia tanya. Nah, itu je. Kan? Betul tak? Dia tak bagi pun ini, dia tak bagi pun ini. Ya ke dia tak bagi? Dia tak bagi nilai tertentu, tapi dia kata tiga kali ganda. Pasal tak dia kata tiga kali ganda? So apa maksudnya? So dia punya maturity value triple the principal. Maturity value ni tiga kali ganda nilai principal. So S ni sama dengan 3P. Tiga kali ganda. Whatever value P is, tak kira lah T tu berapa sekalipun, selepas 12 tahun dia akan jadi tiga kali ganda. Pasti boleh ke buat ni? So, tapi tak apalah eh. Kalau kan matematik ni macam tu, dia memang misteri. Yani kalau kita kata boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Tapi kita tengok apa yang kita ada, kita pakai apa yang kita ada, dan kita maklumat yang diberi, dan kita gunakan apa yang kita sedia tahu. So ini kita tahu, formula ni kita tahu. So ini adalah hubungan antara apa, maturity value dengan principal. So bila kita dah tahu S sama dengan 3P, ini kita, so ini sama dengan apa tadi, P 1 tambah RP kan. So bila kita dah tahu S sama dengan 3P kan, tinggal S sama dengan 3P. 3P sama dengan P 1 tambah RP kan? So ini kita tahu, ini memang kita tahu. Ini semua soalan ni kita akan pakai ini kan. Kita akan pusing-pusing je, tapi asasnya ini. So ini adalah maklumat yang diberi. So kita gunakan semua maklumat ni. Kita ada ni. So, kita gunakan dia. Tiba-tiba ada P kan. Cancel lah bagi P, bagi P. Hilang kan. So tinggal apa, 3 sama dengan 1 tambah RP. Okay. So T kita tahu. Kita nak tahu R. So kita jadikanlah R bukan rumus kan. So apa, 1 tambah kebalikannya, 1 tambah RT sama dengan 3. So RT sama dengan 3 tolak 1. So sama dengan 2. RT sama dengan 2. R sama dengan 2.
Senap sama apa? Kosong poin 16. So inilah dia punya R. Ataupun kita boleh kata ini berapa? Tangan 16.7% lah tuan. So besar juga tu. Untuk dia berganda 3 dalam tempoh 12 tahun. Okay, ada soalan? Okay, jelas kan yang ni? Okay. So boleh nampak kan sebenarnya apa yang kita buat selama ni pun benda yang berorang sama je. Sebenarnya bezanya formula dia berbeza sikit, situasi dia berbeza sikit, tapi dia sentiasa konsep sama. Kita skill yang kita kena ada sentiasa ni, manipulasi aljabar ni kita kena sentiasa ada lah. Kita kena sentiasa mahir lah bagian ni. Kadang-kadang soalan tu dia tak semestinya tanya direct aja. Dia tanya benda, dia minta kita buat gimnastik sikit lah kan? Nanti kita boleh tahu macam mana nak buat. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi esok. Kita tanggung dulu. Yang atas mereka para suatu asbah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.